Good morning anak-anak. Morning Maureen. Good morning Gwen. Good morning Jason. Mana Jason ya? Halo Jason. Selamat pagi. Hah? Jasonnya belum kelihatan. Hai Maureen. Cantik sekali. Good morning. Hai. Morning. Hai Gwen. Selamat pagi. Good morning. Ya. Dengar nggak suara Misri ya? Dengar. Oke, good job. Sudah dengar semua. Nah, hari ini kita mau belajar lagi. Bentar. Nah, sudah siap belajar belum hari ini? Sudah. Sudah. Wah, kemarin hari Minggu anak-anak jalan-jalan apa di rumah? Gwen yang di rumah. Gwen di rumah. Kalau Maureen? Beli bakso. Beli bakso. Waduh, enak sekali beli bakso dia. Enak baksonya? Enak. Wah, senangnya beli bakso ya. Nah, kita mau mulai. Tapi Jason kemana ya? Kok Jason belum kelihatan ya? Yuk kita panggil sama-sama yuk. 1, 2, 3. Jason. Belum kelihatan juga. Kita panggil lagi sama-sama ya. 1, 2, 3. Jason. Ah, belum muncul juga. Ya udah, kita nyanyi dulu ya sambil tunggu Jason nanti buka kamera. Mungkin Jason lagi siap-siap ya. Oke, yuk semuanya berdiri. Kita mau nyanyi dulu sebelum kita mulai belajar supaya badan kita wah semangat, segar, sehat ya. Yuk semuanya berdiri. Gwen berdiri dulu yuk. Gwen sayang. Gwen berdiri dulu. Nah, oke kita mau nyanyi dulu ya. Oh Gwen, bajunya jangan diangkat sayang. Oke, selamat dulu Miss datang dan teman. Oh gitu, iya ya. Oke. Okay. Ya, Misri tunggu gue. Oke, okay, siap gue. Kita mau nyanyi sama-sama ya. Kita nyanyi lagu Happy Ya Ya Ya. 1, 2, 3. Happy Ya Ya Ya. Happy Ya Ya Ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Badan kita biar sehat ya. Yuk kita gerak sama-sama. 1, 2, 3. Happy ya ya ya. Happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Kimpong badannya lebih aneh, binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Gajah badannya besar, tapi aneh matanya sipit. Lebih aneh binatang siput, kemana-mana rumahnya ikut. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa.
Belum kita mulai berdoa supaya ngantuknya hilang, kita lompat sampai Ya, berdiri dulu kita lompat, kita bilang aku hebat. 1, 2, 3 Aku hebat. Aku anak pintar. 1, 2, 3 Aku anak pintar. Aku anak taat. Sekali lagi, aku anak sopan. 1, 2, 3 Aku anak sopan. Mau tanya siapa yang mau pimpin doa? Gwen, ya. Morin nanti doa pulang ya, Morin ya. Oke. Okay. Yo, Gwen, kita mau nyanyi lagu apa ya, Gwen? Bapakku datang apa Yesusku panggil? Bapakku datang. Bapakku datang. Oke. Okay. Ya, sama-sama ya. Kita nyanyi yang keras suaranya ya. Sama-sama. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah. Renungan hari ini masih sama, renungan tentang anak yang sopan. Nah, Misri mau cerita, ada seorang anak yang biasa diceritain Miss Nia. Ingat nggak namanya ini siapa? Siapa namanya nih? Siapa itu? Siapa ya kemarin ya? Doni.
Namanya Jojo. Wah, yang boy namanya Jojo. Kalau yang girl baru namanya Tiwi. Yang ini Jojo ya. Jojo, oke. Jojo ini dia mau kepingin jalan-jalan. Tapi ternyata tiba-tiba ada tamu. Tamunya ketok rumah, tok 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 tok. Mama Jojo keluar. Wah, ada ibu tetangga datang bertamu. Mari masuk, Bu, masuk. Nah, ternyata ibu tetangga ya datang, mamanya Tiwi datang ya mau minta tolong sama mamanya Jojo. Nah, Bu, saya mau minta tolong. Wah, Mama Tiwi sama Mama Jojo ngomongnya lama sekali. Padahal Jojo kepingin sekali jalan-jalan sama Mama. Mama bilang iya tadi. Tapi kok ada mamanya Tiwi jadinya lama. Nah, terus Jojo bilang, waktu Mama Tiwi sama Mama Jojo lagi ngomong-ngomong, Jojo langsung bilang, Mama, 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 Mama. Dia bilang gitu. Padahal Mama Tiwi sama Mama Jojo lagi ngomong. Terus Mama Jojo bilang, Jojo, kenapa Jojo panggil-panggil? Kan Mama lagi ngomong sama mamanya Tiwi. Tunggu sebentar ya. Aduh, Mama, Mama, kita kan mau pergi, Mama, 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 dengerin Jojo. Nah, seperti itu Jojo ngomong. Akhirnya mamanya Tiwi pulang. Tapi Mama Jojo bilang gini, Jojo sini, Mama mau bicara sama Jojo. Ya, Jojo, apa yang Jojo lakukan tadi itu tidak sopan loh Jojo. Itu namanya menyela pembicaraan. Ya, Mama lagi bicara, Jojo teriak-teriak seperti itu tidak baik. Ya, Jo ya, tidak boleh diulang karena itu tidak sopan. Oh, Jojo nggak tahu, Ma, kalau Jojo seperti itu tidak sopan. Oke, makanya lain kali tidak boleh diulang ya. Kalau ada orang lagi bicara, tidak boleh bilang, Mama, Mama, Mama. Nggak boleh seperti itu. Harus tunggu dengan sabar sampai selesai bicara Mama ataupun siapapun, baru nanti Jojo bicara. Oh gitu ya, Ma. Oke. Maaf ya, Mama. Tadi Jojo tidak sopan. Nah, Jojo sekarang sudah mau jadi anak sopan. Nah, sekarang Miss ceritanya, Maureen, Gwyneth sama Jason suka menyela juga enggak ya kalau papa mama lagi bicara bilang, "Mama, Mama, Papa, Papa." Nah, hari ini sudah tahu ya kalau itu ternyata tidak sopan. Tidak diulang lagi ya. Nah, sekarang supaya kita ingat, ayo kita ayat hafalan ya. Sama-sama tangannya, mana tangannya? Mana tangannya? Tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup. Oke, ya kita mau ayat hafalan ya. Roma 13 ayat 13 A. Marilah kita hidup dengan sopan. Siapa anak sopan? Ya, semua anak sopan. Orin anak sopan, Gwen anak sopan, Jason juga anak sopan. Oke, nah hari ini Miss Ri mau absen dulu ya. Miss Ri mau absen, jangan lupa bilang yes Miss, yang keras suaranya ya. Miss Ri panggil dari Gwyneth Emily Wijaya. Miss good job. Gwyneth Theodore Alvaro Purwa Atmaja. Yes Miss. Good job. Untuk Maureen Sucinta. Yes Miss. Good job. Wah, luar biasa anak-anak ya. Semua sudah hebat. Oke, sebentar lagi kita mau belajar. Hari ini anak-anak belajar bersama Miss Nia. Gantian ya. Hari ini Miss Nia yang mau ngajar. Jadi anak-anak dengarkan Miss Nia ya. Oke, kita panggil sama-sama Miss Nia yuk. Satu, dua, tiga. Miss Nia. Mana Miss Nia ya? Sekali lagi. Satu.
2, 3 Miss Nia. Oke. Lupa. Sekali lagi. Lupa. Wah, hebat ya. Anak-anak hebat semua. Yuk, sebelum kita belajar, mau berdiri lagi yuk. Kita berdiri. Sekarang mau
dari sini. Oke, sekarang Moren, yuk Moren anak hebat. Wah, ada siap istri. Oke, yuk. 1, 2, 3. Yuk, maju. Balik. Lagi. Wah, hebat. Ayo, maju. Wah, good job. Yeay. Hebat ya semuanya, anak-anak sudah bisa melakukan merangkak ya. Untuk apa? Supaya melatih otot-otot tangannya kuat. Seperti Miss Ri bilang minggu lalu, supaya tangannya bisa menulis, bisa pegang pensil, bisa pegang sendok, bisa pegang jepit, bisa pegang gelas dan benda-benda yang lain ya. Itu juga lututnya. Sambil jalan, sambil merangkak, bisa lututnya kuat. Supaya jalan juga kuat. Kalau mau lompat juga, wah bisa kuat, hebat. Berlari juga bisa kuat kakinya, wah. Seperti pelajaran kita sekarang tentang tema makanan minuman, anak-anak semuanya jadi sehat. Yeay. Good job. Nah, Misnya mau tanya dulu. Silahkan duduk ya, boleh minum dulu. Boleh minum, Misnya kasih kesempatan minum. Oke, Misnya kasih kesempatan minum dulu. Misnya juga mau minum nih, ambil minum. Nah, Misnya juga ada bawa minuman nih. Wah, minumnya minum air mineral. Sehat. Misnya juga minum ya. Jason, boleh minum Jason? Oh, Jason masih diambilin nih. Air putih Jason ya, jangan teh ya. Air putih okay. Ya. Oke, sudah minum? Sudah? Jason sudah? Belum, Miss. Masih diambilin Daddy. Oke, sambil menunggu Jason atau teman yang lain minum, Misnya mau tanya dulu. Oke, sudah datang minumannya Jason. Wah, Misnya sama Miss Ri senang sekali. Anak-anak, semangat minum air putih, semangat juga berolahraga, semangat juga belajar, semangat juga sekolah. Wah, Misnya kasih tepuk tangan dulu. Pembelajaran hari ini. Minggu lalu Miss Ri mengajarkan pembelajaran tentang apa ya? Siapa yang masih ingat? Bilang, panik, bilang. Minuman sehat. Minuman sehat. Makanan sehat. Minuman sehat. Oh, minuman sehat. Minuman sehat. Wah, apa saja sih minuman sehat itu ya? Susu putih. Susu. Hey, apa lagi ya? Susu apa lagi? Susu. Air putih. Putih. Oh iya, air putih. Jenisnya? Nah, Misnya bawa air putih besar botolnya. Biar apa? Biar tubuhnya sehat. Ya, oke. Apa lagi selain susu, air putih apa lagi? Susu. Susu udah. Susu sudah. Iya hebat. Apa lagi nak? Jus. Jus. Oke. Jus. Jus buah boleh. Jus buah apel, pisang, buah naga. Hebat sekali. Apa lagi masih ada nggak? Ya? Misalnya kita bilang jus. Itu sudah iya, ada iya, mama iya. Apa lagi? Selain susu, air putih, jus, apa lagi ayo? Kira. Jus. Yang Ben? Ben ngomong apa? Ngomong jamu. Jamu ya. Kopi, Miss. Cocok buat anak-anak. Kopi, Miss.
Hebat semuanya anak-anak. Mas, 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 mas. Jangan berlutut dulu. Wah, sepi. Hebat. Nah, hari ini. Kupimi. Kupimi. Oh, Moren masih mau ngomong. Iya, Moren. Kupi. Apa? Kopi. Oh, Moren kopi, please. Kopi. Kopi, Miss, katanya. Kopi. Oh, maaf, maaf. Maaf ya, Miss-nya kurang jelas deh. Oh, kopi. Oh, kalau kopi sekali-sekali boleh ya, tapi untuk orang dewasa kopi ya. Oke, okay, yo. Nah, sekarang Miss-nya mau kasih pelajaran apa ya hari ini? Ayo, Miss-ri, coba lihat perpanya, Miss-ri. Oke, kata apa ya hari ini ya? Dan hari ini kita mau siap-siap pilih untuk membuat proyek minuman sehat. Wah, hebat. Oke, nah itu pembelajaran kita hari ini. Nah, minuman tidak sehat. Wah, apa saja ya anak-anak minuman tidak sehat itu? Kemarin kita sudah belajar minuman sehat. Ada minum air putih, ada susu, ada minuman obat, ada juga jus buah. Wah, hebat. Dan hari ini kita akan belajar tentang minuman tidak sehat. Wah, apa saja minuman tidak sehat ya? Yuk, duduk yang tertib ya. Dengarkan misalnya, ayo istri. Good. Wah, ada anak-anak yang sedang bermain hari ini. Ternyata wing wing wing. Wah, ada Tina bersama Tini bermain layang-layang. Wah, layang-layangnya juga cantik, ada kupu-kupu, ada warna-warni pelangi. Wah, hebat. Mereka senang sekali main layang-layang ya. Nah, setelah bermain layang-layang, Tini dan Tinanya merasa haus sekali. Aku haus. Haus, tenggorokanku ini sudah kering. Aku mau minum dulu. Nah, mereka pun minum bersama. Wah, ternyata Tininya lupa deh bawa air putih. Wah, Tininya lupa bawa air putih seperti Miss Nia. Tini bilang, di sana ada pedagang yang jualan es. Wah, aku mau beli kebetulan haus dan hari ini aku tidak bawa air minum. Nah, akhirnya Tininya pun membeli es atau membeli minuman yang dijual di pinggir jalan. Wah, teman-teman sedang asik minum. Wah, sudah lega tenggorokanku, sudah bisa minum. Oke, lanjut istri. Nah, setelah Tini minum minuman yang dia beli di pinggir jalan, wah, dia langsung, aduh, sakit perutku. Aduh, teman-teman, perutku sakit. Nah, Tininya sakit perut. Wah, saudara sakit perut, dia langsung menangis kesakitan. Sakit perutku, aku mau pulang saja. Langsung dia pulang. Nah, lanjut istri. Akhirnya apa yang terjadi ya? Wah, Tina mengingatkan Tini. Alangkah baiknya jika bermain atau berolahraga, bawa air minum ya, bawa minum sendiri. Karena kalau minuman yang dijual di pinggir jalan atau es yang dijual di pinggir jalan, kita tidak tahu kebersihannya ya. Tapi kalau minuman yang kita bawa sendiri, nah seperti anak-anak nih, tadi Miss-nya suruh minum, semuanya mama bapaknya sudah siapkan air minum. Miss-nya juga sudah siap air minum. Wah, ini tandanya, ini namanya minuman sehat. Kalau papa mama yang siapkan, berarti sudah tahu, papa mama sudah tahu, anak pasti akan mendapatkan minuman yang bersih. Papa mama sudah siapkan yang bersih, yang sehat, yang baik. Nah, ternyata kalau kita sembarangan jajan di pinggir jalan, itu juga kurang baik ya. Bukan baiknya apa, tapi kita tidak tahu kebersihannya seperti apa ya. Oke, lanjut istri. Nah, tuh, apa saja sih minuman tidak sehat itu? Nah,
Hah? Akhirnya dia bertanya, karena Tini tadi minum minuman di pinggir jalan, apa jajan di pinggir jalan, akhirnya perutnya jadi sakit. Dan Tina pun menasehati bahwa kalau kemana-mana harus bawa air, minum, supaya haus kita tinggal minum, nggak boleh beli-beli ke tempat yang lain. Nah, dia bertanya, apa saja ya minuman tidak sehat itu? Wah, apa ya? Ayo kita lihat. Wah, minuman tidak sehat itu adalah minuman yang mengandung soda. Wah, yang ada sodanya. Kalau diminum langsung, gitu. Wah, yang ada sodanya ya anak-anak. Yang agak pedas-pedas, nah seperti itu ada tuh. Banyak dijual di apa? Di Indomaret atau di Alfamart atau di tempat jual makanan, ya. Ternyata minuman yang tidak sehat itu minuman yang mengandung soda, ya. Itu tidak sehat buat tubuh kita, ya. Tidak sehat juga buat tenggorokan, ya. Oke, lanjut nih, Sri. Nah, minuman yang banyak pewarnanya. Wah, coba lihat. Minumannya ada warna merah, wah, ada warna biru, ada hijau, ada kuning, ada oranye. Wah, warnanya juga selalu mencolok cerah sekali. Nah, ternyata itu juga minuman tidak sehat, ya. Oke, lanjut nih, Sri. Nah, selain minumannya yang banyak mengandung pewarna, ada juga minumannya yang dihinggapi kecoa. Waduh, nanti kalau anak-anak habis minum teh atau minum susu atau minum jus, minumannya jangan lupa ditutup, ya. Ternyata kalau binatang atau cicak atau kecoa atau kotoran yang lain masuk dalam minuman, itu adalah minuman yang kotor. Kalau kita minum bisa sakit perut seperti ini. Perutku sakit. Kalau sakit perut nanti ke dokter deh, ya. Oke, lanjut sih. Nah, minuman yang dalam kemasan atau di dalam kotak atau di dalam kaleng, kalau setiap hari kita minum itu juga kurang sehat, ya anak-anak. Kalau misalnya pagi kita sudah minum minuman kaleng, siang juga kita minuman kaleng, malam juga kita minuman kotak. Terus minuman air putih yang sudah papa mama siapkan, kita tidak minum. Minumannya yang seperti itu saja. Wah, itu juga tidak sehat, ya. Itu minuman yang tidak sehat, bisa membuat kita sakit. Kalau banyak pemanisnya, tenggorokan kita bisa gatal. Kalau gatal, nah, apalagi sekarang ini sedang adanya virus corona, jadi kita harus selalu menjaga kesehatan, harus minum air yang cukup, minum air putih yang cukup, harus makan juga harus cukup dan sehat seperti pembelajaran minggu lalu. Minum-minuman juga harus minuman yang sehat, boleh jus kombinasi sayur dan buah, boleh juga susu, dan boleh juga obat, minuman obat yang tadi, ya. Jangan banyak konsumsi minuman yang ada di dalam kaleng atau di dalam kotak. Aduh, nanti bisa, ya, Miss. Botol, Miss. Oh iya, yang di botol juga, ya. Seperti teh botol Sostro. Nah, bukan Missnya larang, tapi kalau misalnya pagi botol Sostro, siang lagi teh kotak, malam lagi teh botol Sostro, air minumnya jadi ketinggalan, nggak diminum. Wah, itu tidak baik bagi kesehatan kita. Jadi seperti pembelajaran minuman sehat, banyak minum air putih, ya. Supaya, mohon maaf, kalau kita pipis, kencingnya jadi warnanya bersih, tidak kuning, tidak oranye, bahkan tidak merah, ya. Kalau sudah merah, wah, bisa-bisa kita dibawa ke dokter sama papa mama, ya. Oke, jadi minuman sehat, minuman tidak sehat itu adalah minuman yang ada di dalam kotak atau di dalam kaleng. Nah, pembelajarannya, jadi ingat ya teman-teman, minuman yang tidak sehat itu bisa membuat kita sakit, sakit perut seperti ini tadi, terus muntah-muntah, muntah-muntah dia, dan kepala kita bisa sakit, seperti kepalanya seperti besar, terus kita bisa demam, nah, terus selain demam kita juga batuk karena banyak gulanya, ya, tenggorokan kita jadi sakit, terus sakit tenggorokan, waduh, ya.
Jadi, dampak dari minuman teh tidak sehat itu sangat banyak. Bisa kita demam, bisa pusing, bisa sakit perut, bisa sakit tenggorokan, ya, bisa panas dalam, bisa batuk. Kalau batuk-batuk terus, tak bisa berhenti, kan susah juga kita bernapas, ya. Oke, jadi Miss Nia, sesuai dengan pembelajaran tema pembelajaran kita minggu ini, minuman tidak sehat. Nah, apalagi di zaman corona sekarang ini, kalau bisa dikurangi minumnya ya, seperti botol-botol ya yang ada di kotak atau yang sudah di botol atau sudah di kaleng ya. Anak-anak, lebih baik minum minuman yang sudah disiapkan papa dan mama. Oke. Nah, terima kasih. Oke, nah. Sekarang Miss Nia mau tanya. Tadi minuman tidak sehat itu apa saja ya? Siapa dulu yang mau jawab? Ya, Cuta, Miss. Ya. Jason dong. Apa Ben? Teh kocok. Oh, teh pucuk. Iya. Apa Jason? Jason? Bisnya belum dengar suara Jason, anak ganteng. Ya. Spread. Oh, teh kotak. Iya. Apa lagi tadi? Kakak. Iya, iya anakku yang ganteng. Ya, gue apa tadi gue? Coca-Cola, iya yang mengandung soda. Di sini sama Miss Nia mau dengar suaranya Gwen apa saya? Gwen. Apa Gwen? Ya itu Miss Rita ya. Oke, ada Miss Rita di sini. Itu kepala sekolahnya PAUD Tunas Daud. Ya bergabung hari ini bersama anak-anak di kelas play. Coba sapa dulu Miss Rita. Good morning Miss Rita. Hebat ya. Wah, hari ini anak-anak playgroup ditemani Miss Rita ya belajar hari ini. Good job. Wah, tadi Miss Rita belum dengar suara Gwen. Tadi Gwen mau jawab apa ya, Miss Rita? Iya, kurang jelas. Coba Gwen suaranya lebih jelas, sayang. Ya, dekat kamera enggak apa-apa, yuk. Tadi minuman sehat apa saja, Gwen? Minuman tidak sehat. Maaf, salah ucap, Miss Nia. Minuman tidak sehat apa saja, Gwen? Minum kecoanya. Yang ada kecoanya. Minuman yang sudah dihinggapi sama cicak atau kecoa. Ya, iya benar, Miss Ri. Jadi anak-anak tidak boleh minum yang seperti itu, ya. Nanti seperti tadi pembelajaran, sakit perut mama. Nah, supaya sehat, seperti pembelajaran minggu lalu, minum minuman sehat ya, seperti air putih. Oke, misalnya kasih tepuk tangan dulu, yeay. Selesai, hebat, yeay. Oke, sekarang kita bersiap-siap, mau memilih bahan atau alat yang mau digunakan nanti saat kita mau buka proyek kreasi, apa namanya, kreasi membuat minuman sehat. Siapa yang sudah melihat videonya di Google? Wah, semua yang sudah lihat, oke. Ya, kasih jempol dulu. Thank you semuanya. Good job. Nah, sekarang Miss Nia dan Miss Nia mau tahu nih
anak-anak mau pakai daun apa? Mau pakai buah apa? Mau pakai sayur apa? Mulai dari sayur apa? Oh, Miss Nia, kasih tahu dulu, Miss. Hari Rabu kita mau buat project loh. Projectnya project minuman sehat. Nah, anak-anak tahu ya, sudah minuman sehat. Tadi sudah jawab, sudah hebat. Nah, siapa yang mau buat minuman sehat sendiri? Dibantu mama papa. Ayo, Miss Ri sama Miss Nia mau tahu. Yuk. Siapa yang mau? Semua sudah lihat ya contohnya di video yang mudah ya Miss Nia ya. Nah, di situ ada minuman sehatnya. Di situ juga sudah lihat ya Miss Nia. Iya. Ada yang jus buah ya. Ada sayurnya juga. Ada sayurnya. Dan sayur bisa dijadikan minuman sehat juga loh. Ya benar ya Miss Nia. Iya Miss Ri. Sama aja sih. Buah yang bisa dipakai yang nanti ya yang paling suka apa dengerin Miss Nia dulu. Oke. Oh, yuk Miss Nia punya minuman jus apel dan brokoli. Mana brokolinya Miss Nia? Wah, ini wah setelah dibuat jus wah yummy enak ya. Nah, yang tadinya yang biasanya kan buat jus dengan buah, wah bisa dengan buah pepaya, bisa juga dengan buah pisang. Nah, tapi minggu ini di puncak tema makanan minuman kita mau membuat proyek kreasi membuat minuman sehat dari sayur dan buah. Wah, pasti rasanya akan lebih enak dan akan lebih sehat. Bisa langsung makan sayur, bisa langsung makan buah. Tubuh kita jadi semakin sehat ya, Miss Ri. Iya. Oke. Nah. Ya, boleh anak-anak mau pilih buah apa? Terus sayurnya apa? Ya, nanti kita akan buat hari Rabu kita akan buat bersama-sama. Bersama-sama papa dan mama. Dan kita akan minum bersama-sama di kelas Zoom. Wah, senang deh. Seperti 2 minggu atau 3 minggu lalu, kita sudah makan bersama. Wah, misalnya lihat anak-anak semua makannya rapi, bersih, dan bisa kunyah dengan sehat, dengan bagus. Suapnya juga bagus. Wah, hebat. Dan minggu ini kita akan buat proyek membuat minuman sehat. Kita akan buat bersama. Dan kita juga akan minum bersama-sama. Yeay! Siapa yang mau angkat tangan? Gwen dan Maureen dan Jason. Oke. Okay. Sekarang Miss Ri mau catat ya. Bunda mulai dari siapa dulu? Ayo. Wah, Gwen Miss Ri. Oke. Okay. Ada Miss Ri. Gwen mau apa? Oke, spotlight Miss Ri. Gwen, bentar ya. Bentar, Miss Ri lagi siapkan apa namanya pulpen dan buku mau catat ya, supaya ya bisa mengingatkan Gwen besok-besok ya. Oke, ya. Gwen mau buah apa, Gwen? Banana. Strawberry. Strawberry. Oke, Miss Ri ambil gambar strawberry. Strawberry Miss Ri. Nah, punya Miss Ri gambar strawberry. Yummy. Oke, sayurnya apa, Gwen? Hah? Molas banana. Banana? Banana sama orange nih. Oh, mau strawberry sama banana. Oke. Okay. Okay. Ya, good. Strawberry oh, banana. Di contoh itu kan ada juga loh yang dicampur sama yogurt. Iya, ya. Iya yogurt. Dan juga kakak Miss Nia ini, wah Miss Nia punya ide juga loh. Katanya ya Miss Nia juga udah pernah nyoba
bisa dikasih topping. Topping itu apa sih? Topping itu kalau kita buat minuman bisa dikasih di atasnya hiasan. Nah, ditambahin bisa dikasih susu. Bisa dikasih apa lagi ya, Miss? Madu. Wah, bisa dikasih keju. Keju. Bisa dikasih coklat. Susu. Tapi jangan banyak-banyak ya, nanti jadi gak sehat kalau banyak-banyak. Ya. Nah, jadi boleh loh gue selain strawberry sama banana, kalau dikasih campuran apa lagi, boleh loh. Kira-kira apa ya? Gue pakai orange, strawberry, banana, sama yogurt, Miss. Yogurt. Strawberry, banana, sama apa? Yogurt. Yogurt. Oke. Okay. Wah, pasti yummy. Ya, ditambah orange, Miss. Pas sekali. Pasti nanti semangat, deh. Minumnya ditambah orange. Oke. Di rumah alatnya apa aja, Miss Mia? Oke. Boleh menggunakan blender. Nah, Misnya ambil gambar blender. Wah, nih nanti Misnya sama Misri juga hari Rabu bawa blender. Kita bisa bersama-sama, ya. Oke, bisa juga nanti siapkan gelas. Nah, Misnya punya gelas lucu. Terus bisa sendok, ya. Karena kalau dia sudah di blender, kalau sudah dibuat, kita minumnya pakai gelas bersama-sama. Nyum, 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 nyum. Ya. Oke, ada lagi nggak, Maureen? Maureen salah. Gwen. Ada lagi, Gwen? Oke, Gwen. Misri mau mastiin nih. Ya. Gwen ini mau apa tadi? Strawberry, banana, yogurt, sama apa? Ada satu lagi? Orange. Orange, oke. Misri nggak dengar orange-nya. Oke. Wah, enak buatnya. Oke, alatnya? Portable blender aja, Miss. Oke, blender. Oke, sip. Oke, nanti kita sama-sama buat hari Rabu ya. Oke. Oke, sudah? Moren? Gwen, sudah? Ada? Sudah. Oke. Thank you, Gwen. Yo, siapa lagi? Jason atau? Moren. Jason atau Moren? Moren. Oke, atau Jason? Oh, Jason. Oke, baiklah. Moren dulu gitu. Moren dulu. Sudah di spotlight? Oke, sebentar ya. Sebentar lagi di spotlight. Oke, Jason. Jason atau Moren? Maureen dulu katanya, Miss. Baiklah, Maureen dulu, oke. Wow, ya. Kira-kira Maureen mau siap buah apa ya? Pasti akan dipilih adalah buah yang paling enak. Maureen apa Jason ya? Jason. Oh, Jason. Oke. Jason mau buah apa? Chatnya Maureen. Apa yang mau dijadiin jus? Wah, Maureen hebat. Oke, Jason. Anak hebat, Jason. Eh, dengar. Ayo. Jason mau buah apa? Buah apel? Apel, Miss. Kita siapkan. Apel Misri punya Jason. Buah yummy. Iya, apel. Ada lagi? Apel sama apa lagi? Apa dong? Apa? Toppingnya apa dong? Toppingnya yogurt juga ya? Yogurt. Oke. Yogurt, oke. Wah, pasti yummy. Apa lagi? Ada? Enggak ada, Miss. Jason enggak suka yang lain. Lagi. Oke. Iya, Pak. Mau nyoba buah yang lain, sayang? Semangka, tapi yang disuka Jason apa lagi ya selain apel ya?
Ada nggak ya? Mangga, baru kemarin bisa makan mangga. Mau mangga, tapi nggak nyambung sama aku. Ada? Oh ya, mangga Miss. Mangga oh, baru kemarin bisa makan mangga. Wah, pakai apel sama yogurt pasti enak sekali itu. Jadi anak-anak ingat ya, kalau sudah dipilih, sudah dibuat, nanti kita minum jusnya loh ya. Diminum ya sayang. Ya, karena kita mau belajar minum minuman yang sehat. Oke. Okay. Thank you Jason sudah memilih. Thank you. Wah, sekarang Maren. Bang. Maren pasti sudah siap ini juga, Bang. Oke, Maren. Wah. Oh, mana nih? Kenapa nih? Dia mau bisa nyuci apa? Mana mana mana. Dia buat apa saya? Mau sana. Ini Pak. Maren. Maren anak cantik. Maren mau buat apa ya? Mau buat apa? Teman-teman Nisnya dan Sri. Loh, kok gitu Maren ya? Eh, mau buah apa? Mau buah apa? Mau buah apa? Oren? Mau buah apa? Mau buah apa? Oren? Oren, Cik. Oren mau buat minuman apa sih? Bilang. Mau buah apa? Yang kaya. Mau buah apa? Kutiu dini. Bilang-bilang baik-baik. Bilang baik-baik. Kan semua teman boleh. Bilang apa saya? Mulai diangkat kok. Mulai diangkat. Ini kan jam 02. Kencengin suaranya. Gak dengar Miss-nya. Oh, Miss-nya gak kedengaran. Miss-nya ya, sayang, kenapa? Orange. Orange. Iya, orange, Miss. Orange. Maaf saya masih kurang dengar juga. Oke, baiklah. Orange. Apa lagi? Bilang. Suka Miss. Yogurt. 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 Yogurt, Miss. Yogurt, Miss. Semangka. Ya, Kak. Semangka. Wah, semangka. Semangka. Yummy. Iya, kesukaannya Maure semangka ya. Wah, hebat ya loh. Nah, tadi sudah orange, wortel, yogurt, semangka. Wortel enggak, Miss. Di sini enggak salah catat. Wortel enggak, Miss. Apa? Wortel enggak. Oh, wortel okay. Enggak. Ya, tadi maksudnya yogurt ya? Iya. Yogurt, semangka. Berarti orange, yogurt, semangka. Ada lagi? Ya. Ada lagi? Itu aja? Iya. Itu aja. Udah. Oke, thank you. Wow. Ini nanti diminum ya, sayang ya. Yang hebat. Ya, wajib ya. Diminum deh. Sama-sama. Ya. Minum bersama Miss Nia dan Miss Sri, minum bersama teman-teman. Yeay. Oke. Wah, senangnya Miss Sri lihat anak-anak hebat loh. Wah, good job semua. Kita tepuk anak hebat dulu ya, Miss Nia. Buat jadi minuman yang sehat. Wah, pasti semuanya enak ya, Miss Sri? Iya. Oke, enak. Terima kasih ya udah memilih bahan dan kopinya untuk kita buat nanti. Oke. Kegiatan terakhir kita akan menyanyi dari terbit matahari. Ya, semuanya berdiri dulu yuk, berdiri. Yuk, berdiri. Melompat. Wah, thank you, Gwen. Thank you, Maureen. Thank you, Jason. Yo, kita pakai gerakan ya. Dari terbit matahari.
Wah. Yang pertama tadi Jason mengikuti misi merangkak. Terus juga menyebutkan menyebutkan minuman tidak sehat. Wah, ada dua. Terus yang berikutnya lagi. Memilih bahan yang mau kita buat menjadi minuman sehat hari Rabu. Wah. Terus yang berikutnya lagi. Tadi gue dan Jason juga sudah mulai mengikuti misinya, mengikuti gerakan lagu di hari terbenam hari. Wah, Jason, kita hitung Jason. Satu, dua, dua, tiga, tiga, empat, empat. Wah, punya Jason juga sudah banyak tuh. Hebat sekali anak-anak Praibu. Good job. Wah, ini masukin ya. Oke. Nah, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Siapa yang mau bikin doa? Mau bikin doa katanya. Oke. Oke. Kita nyanyinya. Nyanyi apa? Nyanyi apa? Bilang lagi. Kita nyanyi lagu terima kasih ya. Ya. Selesai belajar. Ya, Moren. Moren sudah siap? Oh, siapin bintangnya, Mi. Oh, iya, Mi. Buat Moren, karena Moren mau bikin doa mulu. Oke. Selesai belajar. Wow, Moren mau bikin doa lagi. Wah, wow. Senangnya. Bintang gelo. Oke. Okay. Wah, sudah banyak punya Moren. Oke. Okay. Ayo kita nyanyi terima kasih Yesus dulu. Apa-apa bilang apa? Ya. Sayang. Bapakku datang. Bilang eh. Bapakku datang. Ya. Mau nyanyinya bapakku datang. Iya. Ya. Lagunya bapakku datang. Iya. Iya. Ya, oke, okay, baiklah. Oke, okay, yuk kita nyanyi bapakku datang. Bapakku datang pada naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari pagi hari. Kelas Jumu, hebat sekali. Kita akan berjumpa lagi, Misri. Selamat, selamat.
you. Bye bye. Bye. God bless you, Maureen. God bless you, Gwen. God bless you, Jessna. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok ya. Bye bye. Boleh salam sama temennya? Bye bye sama temennya. Coba. Bye bye. Terima kasih. Oke, bye bye, Jessna. Bye bye, Gwen. Dadah, Miss Nia. Bye bye, Joe, Jason, Gwen, Maureen, anak-anak hebat. Yeay. Oke, kita hitung sampai berapa, Miss Nia?